Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Kembali bersama dengan saya Juniza. Dan untuk video kali ini saya akan tunjukkan macam mana caranya saya kecikkan saiz game saya daripada Buildbox sebelum saya generate APK dalam Android Studio. So, langkah dia yang saya buat adalah buka dulu, kita export dulu game kita daripada Buildbox untuk kita dapatkan folder Android ni. Dan selepas tu dalam folder ni kita kena cari folder atlases. Okey, cari folder atlases. Okey, selalunya dia ada dalam asset, dalam data ni. Okey. Okey, file ni kita kena compress dulu. Okey. Macam mana cara saya compress tu? Selalunya saya akan select dululah file mana yang saya nak guna tu. Saya kita tengok dulu berapa saiz file ni. Okay, saiz dia 26.3 MB, so kita nak kecikkan dia. Saya akan tunjukkan macam mana cara saya kecikkan file atlas ni. So langkah dia adalah saya akan pergi ke browser dan saya buka tiny.png. so di sini saya akan drag semua file ni, file JPEG ni, okay, file PNG ni ke dalam tiny PNG ni untuk dia compress dulu. Okay, so saya akan tunjukkan caranya macam mana saya buat. Saya akan drag. Okay, saya akan drag masuk. So tunggu dia compress dulu sampai habis. Okay, ada dua file yang tak boleh compress sebab dia dah melebihi bilangan yang kita boleh. Ini sebab saya pakai free version saja. So, kita identify dulu file mana yang dia belum compress tu. 440 dengan 42. 40 dengan 42. Okay, 40 dengan 42. So, kita download dululah yang ni. Saya akan download yang ni dulu. Saya letak dulu dekat luang desktop ni. Jadi, resize. Alright. Okay. Lepas tu saya akan resize dulu ni sampai 1897. Okay. Yang dia belum tadi tu 42 dengan 40. 42 dengan 40 saya akan compress semula. Okay, dan saya akan letak juga lagi separuh. Okey. Tunggu dia compress lagi. Okey, berjaya semua. Kita download dulu. Okey, kita just save sahaja dulu. Lepas tu kita nak habiskan compress the balance file tu. Kita drag lagi. Tak percaya. Okey, tak apa. Dia 25. Check balik file mana yang belum compress tu. File 25.
3325 3328 1489398 67. Mana 67? 3325 2861 489 93 931. Okay, yang ni 678289. So itulah dia, kena be rigid sikit lah. Okay, kita akan kompreskan baki yang tak berjaya tadi. Okay, tinggal lagi dua. Kita download lagi. Alright, so apa yang saya akan buat, saya akan buka file tadi. Saya save kat desktop kan. Di resize. So saya akan extract semua sekali. Okay, ni dia file kita dah extract. Saya akan delete saja file zip tadi dan saya akan copy balik semua file ni masuk dalam file Atlas tadi. Ya, saya akan replacekan sahaja. Okay, so tengok dia replace every single PNG file. So kita tengok balik berapa total file tadi. Tadi 26 point something MB, sekarang tinggal 8.38 MB saja. So that is how I resize my game. Okay, so selepas saya dah resizekan game tu, kecilkan dia punya size, baru saya akan generate APK ataupun export masuk dalam Android Studio. So jom kita tengok macam mana. Okay, so kita dah buka Android Studio. Kita dah tahu macam mana kita nak compresskan game kita dari segi dia punya file size tu. So dalam Android Studio kita akan mula generate APK lah. So how kita nak buat, how we can create or how we can generate APK in Android Studio. So this is the step. The first step is kita go to file and then kita open kita punya folder tadi. Kemudian kita dah save dan cari balik kat mana yang kita dah save tadi. So saya dah save dekat Bitgradle ni. Saya dah save dekat dalam folder DD ni dan saya akan buka Bitgradle ni. So kita run sekarang. Okay, kalau tengok ni, dia minta update, so kita update. Tunggu dulu settle yang ni. Alamak, game kat sini patut kena tukar lah. Aduh, tak apa, tukar kat sini. Android version code, so 2.0. Okay, dah bit successful. So sekarang dekat, saya akan pergi dekat folder apps ni. Saya akan cari manifest punya folder. Kenapa? Sebab saya nak buang beberapa perkara yang mengganggu privacy policy. So saya tak nak minta access location ni sebab
game ni untuk kanak-kanak. So kita buang yang tu, tinggalkan yang ni sahaja, buang yang location tadi. Dan saya akan save. Okay, saya dah save. Lepas tu saya akan tengok jika ada sebarang masalah lagi dekat game saya ni. Okay, yang ni pun dah updated 29 lagi, tapi saya lagi prefer letak 30 lah. Letak 30 dan delete yang ni. Okay, yang ni pun saya akan letakkan 30. Alright. Okay, so kita cuba sinkkan lagi sekali sebab saya ada tukar tadi sedikit kat sini. Alright, sini pun tak ada masalah, settle. So kita akan mula generate APK lah pada sekarang ni. Caranya kita pergi ke run, bukan run, sorry, kita pergi ke build and then kita select build APK sebab kita nak test dulu kita punya apa tu, kita punya ni okey ke tak. So kita sebenarnya ada dua cara lah. So mana kita nak build APK untuk kita test dulu game kita, ataupun kita nak generate sign bundle APK. So untuk publish dekat dalam Google Play Store, kita generate sign bundle APK. Tapi untuk kita test dulu, kita boleh guna build bundle APK ni. So saya akan terus build APK kat sini. Bila tengok error ni, error ni boleh abaikan saja, error ni tak ada masalah. Video ni saya tunjukkan macam mana cara kita generate APK untuk kita test dalam phone kita, tengok adakah game kita tu working well dalam kita punya phone. Okay, so dia dah berjaya build APK kat sini. Kita boleh locate kita punya APK. So di sini kita punya APK dah berjaya dihasilkan. Kita boleh rename DD version 2. Okay, so kita boleh send lah ke phone kita untuk kita test macam mana. Okay, so itu sahaja video untuk kali ni, macam mana caranya saya compress game saya untuk resizekan jadi file yang lebih kecil, dan juga macam mana cara saya generate APK untuk kita test dalam phone kita. So itu sahaja video untuk kali ni. Kalau anda rasa anda suka dengan video saya, jangan lupa subscribe dan share video saya ni. Okay, jumpa lagi, bye. Assalamualaikum.